Subscribe lah, masa kagak di subscribe? Sorry, gue telat. Mulus banget tadi. Hehehe. Weh, bawa apaan lu? Ini peliharaan gue. Kok bentuknya aneh banget gitu sih? Yang penting kan, gue udah nyampe nih. Kuilah langsung ngerjain tugas. Terus ini urusan gue gimana, bre? Iya, ini tugas gue lebih penting. Udah, ntar gue bantuin biar bisa balik ke dunia lo. Ya udah, lepasin dulu nih tali gue lah. Naik pitam gue ini kagak ngalir-ngalir darah gue. Bang, kopi susu mama muda, tapi susunya dipisah pakai kemasan asli yang kanan aja. Ntar saya yang nuang sendiri ya. Emang dasar bego. Mau kemana lagi kau? Mudah kali lah soal kayak gini. Paling gak beres deh masalah. Lah anjir, gue jadi dua. Enak aja gue yang jadi dua, lo yang palsu. Lah lo yang palsu, gue yang duluan. Lo tanya aja mereka tuh. Gue duluan kan. Bacot. Nah. Oke, jadi gimana nih caranya? Gak berhasil. Pokoknya kita gak boleh nyerah. Kita harus bisa balikin dia ke dunianya. Setuju. Pokoknya kita harus lakuin segala cara. Gimana kalau... guys, gimana kalau... Guys, gimana kalau... let's go! Guys, gimana kalau... Bre, ini lo yakin bakal berhasil? Hah? Yakin banget gue. Dia tuh dukun paling sakti di bumi. Tapi kok gue kayak gak... Bandung. Anjir lah, segala cara udah dilakuin, tapi dia masih gak bisa balik ke dunia juga. Ada yang punya ide lain gak? Enggak, Dit. Pala gue panas banget mikirin mulu dari tadi. Gue juga udah gak ada ide lagi. Nyerah gue. Kayaknya gue emang udah gak bisa balik ke negeri kotok, bre. Lo, jangan patah semangat gitu dong. Kita masih belum nyerah kok. Kita cuma lagi dinginin otak doang. Habis ini kita cari dia lagi. Enggak usah dah. Kayaknya emang udah takdir gue bakal tinggal di dunia antah-barantah. Sendirian. Jauh dari keluarga. Enggak punya teman. Enggak punya pacar juga. Lo tenang aja. Kalaupun lo enggak bisa balik, kita mau jadi teman lo kok. Iya kan, guys? Jadi, kamu tenang aja. Kamu gak sendirian kok di sini. Beneran lu semua gak apa-apa temenan sama gue yang seonggok tai ini? Santuilah, kita semua udah biasa temenan sama orang kelakuannya kayak tai kan? Jadi lu kagak usah minder. Iya, jadi lu santuy aja sama kita. Ntar gue ajarin main PS deh sampai jago. Di dunia lu gak ada PS kan? Nah, iya bener. Ntar gue ajak ke empang babe gue dah. Kita mancing piranha di sono.
kalau lo masih di sini, gue ajak belanja di mall deh. Lo boleh beli apapun yang lo mau. Habis itu nanti kita karaokean sampai puas. Terus makan sosisian, Cek. Beuh, mantap banget dah pokoknya. Serius, Bre? Iya, seriusan. Pokoknya lo tenang aja. Lo gak bakal kesepian kok di sini. Ada kita semua yang nemenin lo. Gue gak nyangka, Bre. Lo semua sampai segitunya pengen bikin gue bahagia. Biar kata lo tai, tetap aja lo udah jadi teman kita. Pokoknya lo kasih tahu aja apa yang lo kangenin dari dunia lo. Kalau bisa, pasti kita lakuin kok. Emangnya dunia kamu itu kayak gimana? Sebenarnya dunia kotok mah gak beda jauh sama di sini. Tapi gue di sono kagak insecure, soalnya kan semua tai gitu kayak gue. Jadi gue bebas mau ngatain tai ke orang-orang, maksudnya ke tai-tai lain gitu. Nah, lo juga bisa tai-taiin Ubay kok di sini. Iya sih, kalau dilihat-lihat emang dia mah udah pantas banget jadi warga kotok. Anjir, berarti kelakuan gue kayak tai dong. Udah, Ba, iyain aja, biar dia seneng. Di sana ada sekolah gak sih? Sembarangan kalau nanya. Ya jelas ada, biarpun gue ini tai. Tapi gue ini tai yang mengedepankan pendidikan demi terciptanya generasi emas yang pintar, beradab, dan bersahaja. Berarti semua warga kotok tuh pintar-pintar dan beradab ya? Iya, kagak juga sih. Banyak tuh bapak-bapak kelakuannya ngeselin banget. Gak bakal bener deh lo pada ngomong sama dia. Pernah ya, pas kapan gitu, pesawat nyebur gara-gara dia minta berhenti di tengah laut. Lah, anjir, bahaya banget. Kalau gitu mah berarti enakan di sini. Di sini kan kagak ada orang kayak gitu. Ya kagak lah, Bre. Tetap enakan dunia kotok mana-mana. Soalnya tuh di sono. Ah, lo sih, Do. Jadi galau lagi kan dia? Lah, kok gua? Di sono gua bisa nyari cewek yang sejenis. Kalau di sini kan cuma ada emaknya Rini yang suka sama gua. Kan enggak mungkin seonggok tai rupawan kayak gua bisa bersanding sama emaknya Rini. Kecuali Rini ikhlas rela redo dunia akhirat punya bapak kayak gue. Gak mau gue punya bapak. Ya dulu aja Rin, biar dia gak galau. Ya tapi kan. Hah? Ya udah iya deh. Lo boleh deket-deket sama mama gue. Ah, yang bener? Iya bener. Berarti gue boleh deketin malu nih? Iya, kalau deket doang boleh. Kalau gue ajak nonton bioskop? Boleh. Kalau gue ajak candlelight dinner boleh? Boleh. Kalau gue pegang tangannya, gue boncengin naik motor pelan terus dia meluk gue dari belakang, gue ajak ngitungin berapa ojol yang ngebalak kita, gue ajak berduaan di semak-semak, gue ajak begadang main catur berdua sampai pagi, gue tembak, gue ajak kawin, gue ajak bulan madu ke pantai. Udah boleh gue tendang nggak sih? Makin ngaco dia. Iya ngajarin, biar dia nggak galau. Gimana? Boleh nggak? Ya udah, iya boleh. Asal nyokap gue mau dan lo gak macem-macem. Bre, makasih ya. Biarpun gue gak bisa balik, seenggaknya gue punya lo pada. Udah, kok gak usah nangis kayak gitulah. Cengeng kali jadi orang. Nih, mending kau minum nih. Dah, aku beli kau minum buat kalian semua. Wih, ditraktir nih. Iya, dah ambe-nyambe. Nah, yang ini khusus buat kau. Makasih ya, Bre. Ini gue kenapa, Bre? Kok puyeng banget gini lo pada muter-muter semua? Woy, Anya, lo kasih apaan tuh dia? Cuma ini pakai es. Wah, gila lo. Bisa mati nih anak orang. Woy, tok, bertahan tok, jangan mati. Gua gak kuat lagi. Mungkin ini perpisahan, Bre. Jangan ngomong gitu, lo pasti bisa selamat. Gua gak rela kalau mati sekarang. Aduh, Anya, lo ngapain ngasih itu ke dia sih? Bisa mati dia. Kan emang itu tujuannya. Medis, panggil medis. Bre, bertahan, Bre. Gua udah kikut lo ngomong pakai Bre nih. Masa lu ninggalin gua sih? Bro, bertahan, Bro. Enggak, Bre, lu harus ikhlasin gua. Biarpun kita baru kenal tadi pagi, tapi gua bahagia bisa kenal sama lo semua. Gua ngerasa hubungan kita istimewa. Anjir, mimpi buruk gua. Gak lagi-lagi dah ketiduran pas berak.